Salam. Saat ini kita berada di area Arca Jogodolok, Surabaya. Kami ingin menapak tilas mengenai Arca Jogodolok. Arca Jogodolok menurut legenda dibuat pada tahun 1289 Masehi sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kertanegara yang memerintahkan Kerajaan Singosari pada saat itu. Arca tersebut ditemukan pada tahun 1812 di desa Pejijeng, Trowulan, Mojokerto, dan dibawa atau dipindahkan ke Surabaya pada tahun 1817 dengan rencana akan dibawa ke negeri Belanda. Tetapi karena sesuatu hal, akhirnya ditinggalkan di tepi sungai dan pada akhirnya arca tersebut dipindahkan lagi di jalan Taman Apsari sampai sekarang. Alamat arca Jogodolok ini berada Jalan Taman Apsari, Surabaya. Kalau Anda berada di Grand City, jaraknya hanya 2,4 km atau tepatnya di depan Grahadi atau di belakang patung Gubernur Suryo. Disitu Arca Jogodolok. Silakan Anda bisa melihat langsung sebuah arca peninggalan sejarah dari Kerajaan Singosari. Salam.